Aba. Ba. Adnan, Wak. Betul, Adnan. Adnan, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaction lagi dan ya iklan raya yang teman-teman request kepada saya banyak banget di Instagram ini sampai sekarang nggak kelar-kelar ya guys, karena memang iklan raya di Malaysia itu banyak banget. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sokong terus channel ini, ya kan. Terima kasih buat teman-teman semua yang senantiasa mendoakan saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat, ya kan. Terima kasih buat kawan-kawan, terima kasih semua sahabat-sahabatku yang masya Allah ya, kekuatan doanya itu masya Allah, Allahu Akbar. Itulah gunanya kita punya teman, punya sahabat, yaitu saling mendoakan agar supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Allahu Akbar. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video dari Afin ya, yaitu Memori Abah. Alamak, sedihkah nih iklannya. Saya dari kemarin nonton iklan raya itu ada yang nangis, ada yang gimana gitu guys ya. Aduh, ada yang lucu juga sih ada, cuman lebih kebanyakan nangis gitu guys ya, karena memang sangat-sangat menyentuh sekali. Nah, langsung saja saya sudah penasaran, guys, gimana? Ya, langsung kita play videonya. Let's go. Jom sayang. Assalamualaikum. Kecil banget suaranya. Mak, masih ya, Mak? Alhamdulillah, Mak sihat. Mak, abang mana mak? Tak nampak pun. Abang kau ada kat belakang tu. Ada. Bah, anak balik. Siapa ni? Oh, memorinya lupa mungkin bapaknya. Bagus guys pemerannya. Oh, menyenangkan. Ini suasana waktu saya kecil juga guys, dengan nenek saya itu juga seperti ini ya guys ya. Ya buat ketupat terus sendiri, tapi nenek saya masya Allah, Allahu Akbar. Nenek saya itu pandai banget guys buat ketupat, mau bentuk apa saja itu bisa. Saya belajar tuh kayak susah banget, asli susah banget. Oke, apakah teman-teman semua di sana itu pandai membuat ketupat guys ya? Pokoknya harus belajar loh, harus belajar. Nyesel kalau nggak belajar. Kalau teman-teman istilahnya suka tinggal di kampung gitu, memang kena belajar dan wajib tahu gitu guys ya. Karena menyenangkan sekali. Hal-hal kayak gini nih susah sangat untuk dilupakan seperti itu guys. Sangat menyenangkan sekali. Saya masih terbayang-bayang sampai sekarang ya, ketika ya membuat ketupat dengan nenek, lepas itu mengisinya. Allahu Akbar. Oke. Okay. Masya Allah. Seronoknya guys ya. Atuk, cuma bunga api. S-
Sebab atuk dia dah hilang ingatan. Abah. Cucu abah tu datang sini sekali-sekala je tau. Abah cuba agak masa sikit dengan kita orang kat sini. Ni apa benda ni dengan kamera tu tak habis-habis? Siapa yang bagus sangat pasal kamera tu? Cucu abah tu! Abah tak boleh jalan. Ah. Nan, abah kau tu kan sakit. Dia dah tak ingat. Bawa bersabarlah, Nan. Kecil banget suaranya, guys. Jom. Pandai ada dalam bahasa. Jom ajar punya. Apa? SPR kan dapat saya ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Adik, buka kejap. Okey, Pak. Abah. Abah selalu mendoakan kebahagiaan kamu berdua. Terima kasih, Abah. Allah. Adnan, Wak. Betul, Adnan. Adnan, Wak. Afin, bikin saya nangis.
Tak tahulah nak cakap apa, guys. Memanglah iklan raya Malaysia ni membuat kita tu macam mana. Aduh, tak fahamlah. Dalam apa jua keadaan, dampingilah dengan penuh kesabaran sebagai tanda keikhlasan dan kasih sayang yang tiada batasan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin teman-teman semua pada nangis ya di part itu. Oh my god. Kita baca komen sebentar, guys. Sensitive dan very touching raya. Happy raya to Afin staff. Yeah, buat Afin dan tim semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Aduh, asli kalian tuh bikin saya nangis, guys. Keren banget, asli keren banget. Gugur air mata, terbaik jalan cerita lakonan semua. Berkumpul semua setahun sekali APB. APB itu apa ya? Anggota apa ya? Tak faham. Coba jelaskan ya. Janganlah tinggi-tinggikan suara ya. Bersabarlah jika ada silap dan salah. Tanya hati ya kan. Apa niat kita nak balik beraya? Sudah tentu karena ingin nikmati kebahagiaan. Semoga semua berbahagia hingga ke jannah. Salam Aidilfitri semua. Tania Afin dapat membuat iklan raya mengalirkan air mata. Okey. Berjurah air mataku, dua pelakon hebat Abang Harun dan Abang Hisham. Terbaik. Well done Afin dan video production company. Terbaik. Asli guys, hargailah pengorbanan ayah dan ibu supaya tidak teka. Kalau kita tengok guys ya, memang betul ketika orang tua kita sakit itu kesabaran yang paling penting. Apalagi penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit lupa. Setiap manusia pasti mempunyai penyakit ini kelak. Maka daripada itu ada cara tersendiri supaya kita tak lupa. Ya, alhamdulillah kalau saya ingat nenek saya itu sampai dia sakit parah. Ya kan, baru dia tak membaca Al-Quran. Tapi semua dia ingat. Jadi kalau kita tak nak ya hilang ingatan ataupun mendapatkan penyakit pikun, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau saya belajar daripada nenek saya, nenek saya tu setiap selesai solat dia tak pernah lepas daripada Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran. Dan dia tu tidak minus. Mata dia normal. Sebab apa? Ketika dia baca Al-Quran, ya kan? Lampu tu memang khusus kepada Al-Quran saja. Dan mata dia terfokuskan kepada Al-Quran. Sehingga sampai dia meninggal pun di usia yang sangat-sangat tua, saya cakap macam tu eh. Sampai 70, 80, 90 kalau tak silap. Sebab nenek saya tu lupa dia untuk tanggal lahir. Karena masa dulu tu dekat Indonesia memang tak ada macam KTP ataupun apa, surat tanda pengenal. Sebab memang dekat kampung sangatlah macam tu. Yang dia ingat, yang nama-nama anak semua ingat-ingat semualah. Cuman untuk kelahiran dia tu memang tak ingat. Memang kalau tak ada yang bagi tahu pun, kita pun tak tahu kan. Lahir saya pun dah lupa ni. Hari apa kan, tanggal tetap ingatlah sebab ada dekat TP kan, dekat IC kan. Jadi cara agar supaya mengurangi ataupun menanggulangi penyakit daripada pikun itu sendiri adalah ya kita taat kepada Allah dan terus-menerus membaca Al-Quran. Ada tak orang yang istilahnya hafal Al-Quran dan dia tekun ya membaca Al-Quran, istiqamah membaca Al-Quran sampai akhir hayatnya pun dia tidak akan pernah lupa kepada Al-Quran. Itulah obat daripada pikun kalau saya cakap ya, untuk menanggulangi kita lah supaya tidak pikun nantinya. Maka daripada sekarang kita menabung ya, kita senantiasa mengaji, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca Al-Quran ini agar supaya kita terhindar daripada penyakit pikun ini, guys. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Afin, I tak fahamlah nak cakap apa pun. Apa-apapun ini iklan the best ya, memori abah. Allah. Nangis, guys.
Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, guys. Saya pamit undur diri. Apabila teman-teman punya requestan atau punya istilahnya apa-apapun yang nak ditanyakan, boleh DM di Instagram saya di @cakmujib atau langsung tulis di kolom komentar. Nanti, tapi mohon maaf guys, kalau di kolom komentar kadang saya nggak baca. Jadi kalau lebih khusus nanti ke DM di Instagram aja, oke? Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih udah tengok, udah support, udah tonton video-video saya semuanya ya guys ya. Setelah tengok video ini, silahkan tengok video-video saya yang sebelumnya. Karena terkadang terlewatkan macam itu, ya kan? Oke, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.